Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan cara membuat audio menjadi teks. Audio menjadi teks. Sekarang buka videonya, video dari bahasa Inggris. Kita coba cari di Google. Made by Google 2018. Kita klik kanan salin URL video atau bisa juga di sini. Video. Dan kita buka website 360 Converter. Nah, untuk convert YouTube bisa gunakan menu ini. Klik go dan pilih input YouTube video URL you want to convert. Klik kanan paste. Setelah itu start conversion. Nah, ini kita download audionya dulu. Beres audio, baru kita masuk ke teks, audio teks. Ya, karena your user tag is not allowed to convert YouTube. Nah, ini 30 menit lebih, dia tidak mau untuk convertnya, maka kita cari video yang di bawah 30 menit. Ini ada 11 menit. Kita copyin. Lalu kembali lagi. Back. Pastikan di sini. Start conversion. 3, 2, 1. Oke. Nah, ini dia akan muncul tipenya mau pakai video convertnya, before, MKV dan lain sebagainya. Atau mau audio, kita butuhkan audio MP3. Klik convert YouTube audio. Converter YouTube. Oke, jika sudah tampilan seperti ini, klik download your file. Klik start download. Usahakan simpennya biar kita nggak usah nyari-nyari. Simpennya kita tentukan dulu di music. Kita klik sini Google ya. Save. Wah, tidak mau google.mp3. Save. Ini ada apa ini? Oke, jika sudah kita masuk ke 360converter.com, kita masuk ke audio to textnya, klik go audio to text, lalu browse file, ambil file yang tadi barusan kita download, adanya di bagian video ngaji MM2. Ini dia MP3-nya, klik open. Setelah selesai kita pilih language. Ya, ini perlu diperhatikan language, ada 4 bahasa, English, Chinese, Prancis, dan India. Kita pilih English, lalu pilih tentukan mau berapa tik, semuanya ada 12-13. Jadi audio ini kita butuh misal contoh saja ya, contohnya 20. Ya, klik agree, start conversion, konversi, mulai konversi, send, oke, tinggal 80%, cepat, klik lagi, 95%, 97%, 99%, 100%, sudah, kita muncul tampil. Hanya 20 detik ya, lagi loading, tungguin sampai dia muncul. Oke, muncul. Nah, ini dia teksnya sudah muncul dari 3,27 detik ya sampai 20 detik ya. Oke, kita copyin. Nah, ini berguna ketika ada video bahasa Inggris, kita nggak tahu terjemahannya,
dan tidak ada subtitlenya, bisa menggunakan modelnya seperti ini, audio to text. Selanjutnya kita buka Google Translate, google.translate. Oke, translate.google.com. translate.google.com. Halo, paste. Jadi kita tahu, oh ini artinya seperti ini. Ya. Oke, sangat mudah bukan? Terima kasih. Assalamualaikum.